Keluarga korban untung mengaku tidak ada firasat apapun sebelum ia diduga hanyut. Namun keluarga mengaku jika untung sempat membawa pulang ular piton sepanjang 3 meter. Menurut pengakuan untung, ular itu diperolehnya dari Sungai Jagir. Asal mulai, mbak ini ku niatnya renang. Niatnya renang. Terus, minggah male, mampak su, mampak su, terus, kejadian ini ku, ketinggal, pulau putih, piton putih, lokasi rotin. Nah, cuman tadi ku, kok, feeling ketarik, mendet ulo niku langsung dicekuri langsung. Habis dicek belum kejadian ular itu, ular kecil dibawa ke rumah, baru kejadian itu. Langsung mas, hari Jumat pagi, kejadian Jumat sore.